hari ini kita akan berbagi tutorial lagi nih. Buka headlamp, headlamp dan bumper Mercedes-Benz W203. Oke, step-stepnya akan kita kasih tahu dulu nih, yang bumpernya dulu ya, untuk bisa mengakses bongkar si headlamp. Nah, buka bumper nih. Di sini yang kita butuhkan toolkitnya cuma 3 nih. Stock 10, L bintang T berapa nih? 20 sama AB minus. Oke, nah stock 10 ada di depan, ada 1, ada 2. Nah, ini stock 10 nih yang kita pergunakan. 1 dan 2. Nah, nanti di sini ada stock 10 lagi nih, guys. Cuma kita harus buka klipnya dulu nih. Di sini, nah, oke, nanti ada stock 10. Nah, ini sebelah kiri, sebelah kanan pun juga sama lah ya, seperti itu, guys. Sebelah kanan. Nah, kita congkel dia, guys. Nah, ini ada stock 10 juga. Oke. Nah, nanti di belakang bumper ini, nah, di sini ada independer harusnya, guys. Nah, ini kita harus posisikan setir sampai ke kanan ujung. Mau ke kanan, mau ke kiri, sama aja nih. Posisi ban, pokoknya dia harus habis, mentok. Nah, untuk kita bisa mengakses baut T di atas nih. Ada T20 di atas. Nah, itu kuncian penjepit plat ya. Antara body fender sama si bumper. Kita bongkar baut yang 10 di depan. Kita mau mengakses si T20 nih, dan pastikan posisi ban ini harus di kanan ya, guys. Untuk kita bisa dapat angle-nya nih. Ini T20-nya kita buka. Nah, nanti kita setelah kita buka, guys. Ini udah saya kendorin. Setelah kita buka nih, baut T20-nya seperti ini nih. T20-nya. Nah, kita congkel, guys. Agak ke kanan, guys. Mana nih? Nah, agak ke kanan, guys. Nah, keluarin ya, guys. Ke kanan dia, agak ke kanan. Nah, ini untuk kunciannya kita buka nih. Tadi T20-nya, guys. Ini yang nyangkut di sini, guys. Ini di besi plat ini nih. Kuncian si bumper. Nah, ini kita buka, nanti gini kita geser dia ke kanan. Nah, platnya seperti ini nih. Ini yang sebelah kiri, nanti sebelah kanan pun sama seperti itu caranya, step-nya. Oke. Ini besinya seperti ini nih, kunciannya. Oke, guys, setelah kunciannya kanan kiri sudah kebuka, nanti si bumpernya tinggal kita tarik ke depan, guys. Dan usahain kalau bisa berdua. Jadi ambil selanya kanan kiri ya, guys. Nah, guys, kanan kiri ya. Nah, pasti kayak gini. Dan pastikan soket poklemnya, guys. Soket poklemnya kita jangan lupa, jangan main tarik aja nih. Soket poklemnya kita harus buka. Si bumpernya udah kebuka nih. Nah, harusnya dia di bawah ini ada di klipan untuk liner fender nih, liner fender depan ya, kanan kiri ada baut, ada klipan sama di sini juga. Terus ada baut di sini, guys. Tadi saya lupa kasih tahu harus ada baut di sini dan di sini, guys. Nah, oke. Nah, jadi yang butuh si bumper depan bisa dipesan. Nah, kontak person kita ada di deskripsi. Oke. Dan kita lanjut buka si headlamp nih. Kita lanjut buka si headlamp. Tools yang kita gunakan hanya pakai kunci shock 8. Nah, ini posisi bautnya ada di atas 1. Nah, di bawah 1 nih, guys, dan di pinggir sini, guys. Nah, sama 1. Nah, ini untuk bracket bumper nih, guys. Nah, nantinya juga dibuka juga ya, guys. Nah, sama di sebelah kiri juga gitu, guys. Posisinya di atas 1. Di atas 1 nih, di bawah 1. Bawah 1 dan di samping juga satu lagi, guys. Sama. Ini bracket buat bumper juga nih, dibuka. Oke, guys. Oke, kita lanjut buka ya, guys. Oke. Guys, ini bautnya sudah kita bongkar semua ya, guys. Ada 3. Nah, ini bautnya. Oke. Setelah 3 baut ini kebongkar, kita tinggal tarik headlampnya ke depan aja, guys. Pelan-pelan karena posisi kabelnya sangat pendek. Nah, jadi kita bongkar harus sangat pelan-pelan, jangan sampai ketarik, guys. Nah, harus sangat pelan-pelan ya, guys. Oke, guys, tarik ke depan nanti pelan-pelan. Nah, nanti kita buka soket yang ini, guys. Hanya di
pencet seperti ini, tinggal tarik ke belakang, dan si selang vakumnya juga kayak gitu ya, dicongkel ke depan ya guys, pakai obeng minus. Nah, congkel ke depan, nah seperti ini. Oke, siap. Nah, nanti yang butuh headlamp kita sudah buka dua-duanya guys, kanan kiri. Oke, yang butuh headlamp ya langsung aja di order. Kontak person kita ada di deskripsi semua ya guys. Sales-sales kita banyak di situ. Ini belum bersih nih. Nanti kita bersihkan dulu dia. Oke, silakan di order. Thank you.